Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini saya akan membagikan tutorial lagi ya buat teman-teman, cara menambah follower Instagram dengan aman, mudah, dan gratis tentunya ya buat teman-teman semua. Dan untuk itu, sebelum kita lanjut ke tutorialnya ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, saya mohon dukungan dan supportnya untuk tekan like dan subscribe, dan jangan lupa aktifin loncengnya biar nanti tahu kalau saya upload video baru lagi. Oke ya buat teman-teman, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dan supportnya. Langsung saja kita lihat untuk Instagram saya buat teman-teman, karena saya tidak aktif di Instagram ya buat teman-teman, dan ini follower saya atau pengikut saya ya buat teman-teman. Dan lalu saya tidak menggunakan aplikasi tambahan ya buat teman-teman, cukup menggunakan browser Chrome ya buat teman-teman. Langsung kita buka untuk browser Chrome-nya ya buat teman-teman. Dan di sini kita tuliskan alamatnya di sini ya buat teman-teman, yaitu gantengful.com ya buat teman, tulisannya seperti ini ya buat teman-teman. Lalu kita tekan masuk ya buat teman-teman. Setelah muncul tampilan awalnya seperti ini ya buat teman-teman, lalu kita gulir ke bawah saja, dan lalu kita tekan masuk ya buat teman-teman. Kita tekan masuk yang ini, kita tekan masuk. Dan setelah itu kita harus mengisi di sini, membuat akun tumbal ya buat teman-teman, untuk menjaga keamanan akun Instagram asli kita ya buat teman-teman. Dan setelah kita membuat akun tumbal kita ya buat teman-teman, harus ada profilnya ya buat teman-teman, harus ada profilnya untuk bisa login di sini ya buat teman. Dan jika kurang jelas, baca di bawah ini ya buat teman-teman untuk persyaratannya ya buat teman-teman. Oke, langsung saja kita tulis untuk akun tumbal saya buat teman-teman. Oke, langsung saja kita tulis dulu ya buat teman-teman. Setelah ini kita tekan login saja ya buat teman, dan kita tunggu untuk masuknya ya buat teman-teman. Kita tunggu saja buat teman-teman semua. Setelah muncul seperti ini ya buat teman-teman, kita gulir ke bawah saja ya, pelan-pelan saja ya buat teman-teman. Dan ini ada tulisannya visit link ini ya buat teman, kita tekan, dan lalu kita tekan OK ya buat teman-teman. Setelah itu muncul seperti ini ya buat teman-teman. Setelah muncul seperti ini, lalu kita tekan yang ada di atas ini ya buat teman-teman. Untuk alamatnya kita tulis lagi yang ada di atas ini ya buat teman-teman, seperti tadi, yaitu gantengful.com ya buat teman-teman. Kita tulis seperti ini ya buat teman-teman. Nah, ini salah ya buat teman-teman, tulisannya salah, jadi tidak bisa masuk gantengful.com seperti ini ya buat teman-teman. Kita tekan masuk. Nah, ini di sini banyak pilihan ya buat teman-teman, bisa kirim suka, kirim pengikut, kirim komentar, dan ini ada teman-teman tunggu ya buat teman-teman. Ini ada Instagram story view ya buat teman-teman, ada Instagram video view ya buat teman-teman. Masih ini ya buat teman-teman, silahkan kalian pilih. Di sini masih banyak kategori ya buat teman-teman, karena di sini ada kirim pengikut ya buat teman-teman, ada 5 di sini ya buat teman-teman, ada 5. Setelah itu kita kirim pengikut, kita tunggu saja ya buat teman-teman. Ini tidak tentu ya untuk follower ini ya buat teman-teman, kadang ada 5, kadang ada 10, kadang ada 20 ya buat teman-teman. Oke, langsung saja kita masukkan akun Instagram di sini tadi ya buat teman, masuk akun Instagram asli kita di sini. Setelah itu kita tekan submit ya buat teman-teman, kita tekan submit.
Setelah itu kita gulir ke bawah saja ya buat teman-teman. Jika muncul seperti ini berarti sudah masuk ya buat teman-teman. Dan lalu kita tekan submit lagi ya buat teman-teman. Kita tunggu prosesnya ya buat teman-teman. Nah ini cuma ada 5 ya buat teman-teman. Bisa kalian coba dan bisa kita ulangi setiap hari ya buat teman-teman untuk prosesnya ini. Lalu kita lihat Instagram saya ya buat teman-teman. Kita refresh. Ini benar masuk ya buat teman-teman. Ada 5 aja ya buat teman-teman. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat. Dan jika suka tekan like. Dan jangan lupa subscribe ya buat teman-teman. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.